Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerilya malam kita membawa kita ke suatu tempat. Tempatnya tempat yang lagi digandrungi anak muda di kedai kopi. Kalau istilah di zaman-zaman sekarang ini ya, kalau belum ke kafe bukan anak muda, anak muda palsu. Jadi mesti jalan ke kafe. Kita di kedai kopi. Gerilya malam kita membawa kita ke sini dan kita ketemu seorang anak muda yang sudah malam melintang dengan kopi dan aroma kopi. Yeah. Kalau tentang warna rasa kopi, teman kita ini lebih tahu. Dikenalin langsung, namanya siapa ini? Nama saya Ikram. Saya dari Kopi Triangulo Roastery. Kopi Triangulo Roastery. Iya. Yeah. Apa itu? Dia di sini tempat pengolahan kopi. Jadi kopi dari petani, yep, diolahnya di sini, di roasting. Di roasting. Kalau yeah, roasting ini bahasa Inggris ya, bahasa yeah, asing, yang berarti dipanggang atau disangrai. Oh, jadi di sini? Iya, yeah, pengolahan. Pengolahannya di sini. Iya. Yeah. Tunggu, kalau pengolahannya di sini, berarti kopi yang dari petani itu dalam kondisi basah atau kering? Ada yang kering, ada yang basah. Jadi tergantung nanti proses pasca panennya bagaimana. Oh, iya. Roasting itu kan panggang. Iya. Kopi yang di roasting itu yang basah atau yang kering? Yang kering. Yang kering, yang iya, sudah siap di roasting adalah kopi yang kering. Kering. Tapi tidak kering, ada memang kadar airnya. Oh, ada ya, kadar airnya. Ih, pertanyaan kita sudah langsung menuju yeah, pada pokoknya. Bang Ikram. Iya. Di Sulawesi kita saat ini, yeah, sebenarnya kopi itu berapa macam ya? Kalau di Sulawesi, kalau dari jenisnya dia cuman kebanyakan itu ada dua jenis, yeah, yang robusta sama arabica. Yeah. Yang paling banyak dikonsumsi masyarakat itu yang dari kopi robusta. Oh, kopi yeah, robusta dan yeah, arabica, dan yang mayoritas yang orang yang dikonsumsi. Yeah. Di kita yang robusta. Iya. Iya, iya, iya. Nah, kopi-kopi ini asalnya dari petani. Iya. Di daerah juga dapatnya iya, atau di import dari mana? Dari daerah lain atau dari mana? Kalau yang kita olah di sini dia kebanyakan dari petani-petani lokal. Oh. Jadi ada yang dari Parigi, ada yang dari kebun kopi. Hah. Ada yang dari Lewara. Iya. Banyak, ada yang dari Dombu juga, dari daerah-daerah lokal Sulawesi Tengah. Dari lokal Sulawesi Tengah. Iya. Nah, kalau itu tergantung dari daerah, tergantung dari musim. Rasa kopi pengaruh gak? Kalau dari rasanya itu dari kopi basicnya, yang arabica itu dia lebih dominan asam. Oh. Robusta dia lebih dominan pahit. Nah, kalau dari daerah-daerah tadi, dari Parigi, ada iya, rasa khasnya ada pahit-pahit manis, pahit-pahit asam. Iya, tergantung yes, dari anunya biasa dari proses pasca panen atau dari apa lagi istilahnya itu, dari kondisi kebunnya bagaimana. Oh, iya, kondisi alam juga pengaruh. Iya, kondisi alam. Ada tergantung dari ketinggian juga faktornya. Itu ketinggian ya, apa kebunnya. Ada biasa itu dari 1800 mdpl sampai ke atas. Kalau istilah-istilah banyak saya juga belum terlalu paham. Iya, iya, iya. Masih belajar. Iya, iya, tahapan belajar semua. Iya. Kita, sampai sebegitunya ya. Jadi kita yang menikmati kopi itu tidak tahu seluk-beluknya dari iya, mana, dari mana. Ternyata ya cukup panjang iya, ceritanya. Kalau bergaulnya sama kopi, sama situasi yang berhubungan dengan kopi, sudah sejak iya, kapan? Kalau bergaul di kopinya ini baru juga baru dari awal sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi kopi, tahu ya seluk beluk kopi baru di sementara dipelajari juga. Iya. Rendah-rendah kan padahal ilmunya sampai DPL berapa 4000 DPL. Nah, pemilihan tempat kalau ini ya dibilang kedai sama pengolahan kopi. Iya.
Di sini berarti bukan cuma menikmati kopi jadinya, tapi juga produksi, iya, lalu juga marketnya. Jadi seperti etalase, toko, iya, dan menjual. Iya. Seperti itu. Iya. Oh iya. Jadi hasil pengolahan dari sini juga dijual. Iya. Lah kalau keluarnya kemana? Kalau keluarnya kita masih belum terlalu banyak dikenal juga. Hmm. Kan ini masih baru jalan beberapa bulan. Iya. Kemarin paling jauh itu kita bawa sampai di daerah Masamba. Oh, Sulawesi sudah Selatan. Keluar daerah. Iya. Hmm. Masih di daerah Sulawesi Selatan saja. Iya. Nah, siapa yang sudah pernah menikmati kopi ini? Atau siapa sih yang sudah pernah membuktikan bahwa pengolahan di mana ini? Triangulo. Triangulo ini kopinya bagus. Dari beberapa teman-teman saya masih lingkup. Teman-teman. Iya. Tapi sudah dipromosikan kan? Iya, sama warkop-warkop sekitar juga. Oh iya. Berarti kalau ini, kalau perlengkapan yang mendukung untuk pengolahan biji kopi yang iya, tadi ya, dari petani, iya, terus dikeringkan, lalu juga di roasting, ada perlengkapan-perlengkapan yang menunjang? Iya. Ada? Kalau kita di sini ada mesinnya juga. Ada? Iya, mesin roasting. Oh, nanti kita boleh lihat ya? Iya, boleh. Siap. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, biji-biji kopi yang sudah dikeringkan terus dimasukkan ke mesin itu, durasinya sampai ke gelas kopi berapa? Kalau durasi roastingnya dia tergantung kadar air kopi sama kondisinya juga. Oh. Ada yang biasa paling cepat itu ada yang 8 menit, oh, ada yang sampai 15 menit. Oh, iya. Kan dia proses roasting itu ada beda beberapa cara. Oh. Ada yang fast roasting, roasting cepat, ada roasting lambat. Itu pengaruh juga sama aroma dan iya, rasa kopi. Iya. Oh. Nah, di belakang kita ini ada banyak produk yang sudah dihasilkan. Nah, di tangan kita ini sudah ada dua macam, iya, dua varian kopi. Yang satunya honey black, iya, yang satunya Palu Pick Special. Iya. Ya, jelasin apa ini? Kalau yang kuning? Kalau yang kuning ini dia kan dua-dua ini dari jenis biji kopi Arabica. Keduanya dari iya, jenis kopi Arabica. Iya, cuman iya, dia bedanya dari proses pasca panen. Oh, iya. Nah ini? Ini yang prosesnya honey, ini yang natural, natural proses. Yang honey ini madu ya? Iya. Nah, apa bedanya? Maksudnya apa ini dikasih madu dulu sebelum terus? Dari proses pasca panennya yang beda. Oh, jadi iya. Jadi ada yang dia di proses natural, natural itu dia dijemur langsung dari dengan buahnya. Oh. Tidak dikupas daging buahnya. Oh ya, ya. Ini yang melalui proses yang natural, ya, yang ini melalui proses pengolahan yang lebih, ya, rumit. Lebih rumit lagi. Iya. Jadi di belakang kita ada beberapa varian lagi. Iya, ada. Yang ini yang andalan dari Triangulo. Apa? Triangulo. Perhitungan ekonomisnya. Komoditi kopi ini mahal apa murah ya? Kalau sekarang ini dia bisa terbilang agak naik harganya. Naik ya? Iya, karena kebutuhan yang banyak baru dari hasil panen yang terbatas. Oh, itu iya, ya? Iya. Itu yang menyebabkan harganya agak mulai naik. Kalau petani kopi di Sulawesi kita ini posisinya, mereka itu menanam kopi sudah tertib atau suka-suka saja, tergantung mau mood menanam kopi atau berkebun kopi. Beda-beda sebenarnya. Beda-beda ya. Bedanya apa? Apa ya? Tergantung dari anunya biasa petaninya. Tapi sebenarnya ada. Ada banyak. Selalu ada yang tanam kopi. Jadi kopi ini sebenarnya kebutuhan. Iya, kebutuhan. Kebutuhan ya. Jadi pencinta kopi, kopi itu adalah kebutuhan. Nah, Bang Ikram, ini kopi yang sudah siap di roasting atau masih melalui proses pengeringan lagi ya? Kalau ini sudah siap di roasting. Oh, ini. Karena setelah dari proses pasca panen, penjemuran, segala macam disortir, iya, dipisahkan yang jelek, yang patah, yang busuk. Iya. Baru siap di roasting. Jadi harus melalui tahapan sortir. Sortiran dulu, iya, siap.
Nah ini Bang Ikram, ini kayak mesin sini. Blender atau apa ini? Ini apa namanya? Ini mesin grinder. Iya. Jadi sebelum dibikin kopi dari biji, setelah di roasting, kalau mau diseduh, digiling dulu. Oh. Mesin penghalusnya penggiling. Ya sekalian dirasa. Iya, setelah ini baru diseduh. Oh iya. Apa namanya mesin grinder? Grinder. Lalu juga ada timbangan mikro ya. Iya. Untuk takarannya. Takaran. Wah, kita ada di suatu tempat dan tempatnya ini ada sebuah alat yang kalau dibilang alat percetakan bukan, kalau mesin-mesin di zaman company juga bukan. Coba kita tanya sama yang lebih banyak tahu, Abang Ikram. Ini apa, Bang? Ini dia mesin roasting kita. Iya. Jadi dia setelah di kopinya di sortir tadi, setelah bersih dikasih masuk di sini untuk di roasting. Roasting itu pemanggangan ya? Iya, pemanggangan. Lah berapa lama jadinya kalau dari yang sudah terpisah, sudah disortir dan sudah cukup kering, iya. Di roasting itu berapa lama? Dia ada waktu-waktunya memang. Dia ada yang 10 menit, ada yang 8 menit, ada yang sampai 15 menit juga. Jadi tergantung proses roastingnya. Ada yang fast roasting, ada slow roasting. Ya. Kalau saya lihat nih, kalau mesinnya bukan mesin tepat guna yang sederhana, nggak bisa dibikin sendiri. Yeah. Pasti ini mesin-mesin import, mesin-mesin yang berharga mahal. Kira-kira taksiran harga, kalau saya juga punya usaha roasting-roasting begini, berapa harganya ini? Kalau dari segi harga dia tergantung merek. Ada yang 30-an, ada yang keras. Tergantung kapasitasnya juga, kapasitas roastingnya. Oh. Kalau ini dia kapasitas yang 1 kilo. Oh. Dan kebetulan ini dia mesin hasil produk Indonesia, buatan Indonesia. Oh, ini sudah buatan nasional. Ih, keren. Anak-anak generasi Indonesia sudah bisa membuat mesin roasting kopi sendiri. Iya. Mesin itu kan butuh apa, penggerak? Kalau ini digerakkan sama listrik atau bahan bakar? Kalau penggeraknya dia kita pakai, di ini pakai listrik. Pakai listrik. Iya, dia bahan bakarnya dia pakai masih pakai tabung gas. Oh. Gas, bahan bakar gas. Bahan bakar gas. Kan di dalam dia ada kompor. Iya, untuk roasting ya, pemanasan, pemanggangan. Keren. Tapi kapasitas untuk mengolah kopi dari sebenar-benarnya kopi sampai jadi kopi bubuk butuh 8 sampai 10 menit. Iya, ada yang sampai 15 menit juga. Jadi tergantung kopi sama proses roastingnya. Abang Ikram pasti sudah sangat akrab dengan mesin. Lah kalau ini memastikan ini sudah matang, terus ini rasanya sudah berubah atau ini kopinya gosong? Iya. Dari mana taunya? Kan dia bisa dilihat dari sini ada. Oh. Ada tempat kontrolnya, ada bisa juga dilihat dari sini dari kacanya. Iya. Jadi kalau sudah masuk profil warnanya, sama ada juga didengar biasa namanya itu istilahnya first crack. Ada bunyi-bunyi kayak krek-krek. Oh, itu matang. Itu artinya. Artinya tandanya matang. Akan segera matang. Iya. Bocoran, bocor halus. Sebenarnya kita sudah kenal sama Abang Ikram. Kita pernah ketemu di zaman itu. Abang Ikram ini pemelihara hewan-hewan yang ekstrim seperti iguana, ular, biawak, buaya, dan semacamnya. Aduh, kita pernah buat konten nanti kalau teman-teman pengen tahu dan lebih penasaran boleh di scroll di kanal Deddy Sapa Teman. Nah ini
kalau masalah kopi lagi, pemasarannya sudah kemana saja, siapa sudah pernah menikmatinya, iya, karena ini situasinya masih baru, iya, berarti masih tahapan belajar juga nih. Iya. Sampai sebatas ini, kalau melalui ini. Iya. Iya. Kalau di pemasaran kita masih dari teman ke teman. Oh. Jadi karena kita masih baru berjalan beberapa bulan ini, jadi kita penjualan masih di kalangan teman-teman, dari mulut ke mulut. Iya, bisik-bisik, dari grup-grup. Iya. Dari kedai-kedai terdekat. Iya. Kalau proses pangsa pasar tentang kopi pastinya terus berkembang. Dan iya, ini tentang nikmat, menikmati kopi. Kan ada filosofi kopi, yeah, orang itu tahu rasa dari kopi, yeah, karena kopi itu pahit, kadang juga manis, yeah, ya seperti itu kehidupan. Yeah. Tertarik dengan kopi ini dijiwai tentunya, yeah, nyaman-nyaman saja dan aman-aman saja. Yeah. Nyaman-nyaman saja. Oh iya, yeah. Siapa saja yang sudah tahu bahwa Bang Ikram juga punya kegiatan di kedai kopi dan pengolahan, yeah, kopi? Kalau sekarang masih dari keluarga sama teman-teman saja, belum terlalu luas. Berarti ini ya, situasi kerjaan, kegiatan ini dinikmati dan dicintai. Iya. Adakah pesan-pesan khusus untuk teman-teman atau siapapun yang belum pernah menikmati kopi dari sini atau belum mengenal ini kopi dari mana? Kalau yang umum itu kan biasa orang cuman beli-beli kopi yang kemasan yang sudah, yeah, jadi bubuk, yeah, itu tentunya lebih beda rasanya dibanding kopi yang masih fresh, masih murni. Karena biasa kalau orang beli kopi itu yang ada masih ada campuran lainnya, yeah, apalagi kayak kopi-kopi dulu, itu biasa orang campur sama beras, yeah, campur sama jagung, yeah. Kalau di sini kita itu murni 100% kopi, jadi tidak ada campuran lain. Ya. Lah, berapa varian kopi yang dari produksi ini, dari Triangle? Triangle, kalau sekarang kita masih ada beberapa macam varian, ada yang dari daerah-daerah, macam dari Dongbu, ada dari Parigi, ada dari daerah-daerah Sulawesi Tengah yang namanya dibedakan, iya, atas nama-nama daerah. Nama-nama daerah. Kalau dari proses pasca panen dia ada yang natural, ada yang honey, ada yang wine, ada yang semi was. Banyak prosesnya. Iya. Kalau tentang kopi, bincang-bincang obrolan kita masih akan panjang. Iya. Tapi suatu saat nanti kita datang lagi, iya, kita akan ketemu sama geng kelompok pencinta kopi dan pengolah kopi, iya, di Triangle. Karena kita sudah akan pamitan, iya, nah Bang Ikram mungkin ada sedikit pesan-pesan untuk warga Kota Palu, iya, dan daerah lainnya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan yang membuat orang penasaran. Apa pesan-pesan? Ya, bagi teman-teman yang pecinta kopi, penikmat kopi, bisa silakan mampir dan berkunjung ke kedai kami di Triangle Coffee Roastery di Jalan Serikaya. Jalan Serikaya nomor 4, Kota Palu, Palu Barat. Itu ya? Iya. Kalau di Instagram, akun sosial media kita ada Instagram, namanya Triangle. Oh, All Coffee. Kesempatannya, terima kasih banyak, iya, banyak pengetahuan tentang kopi kita, iya, di channel ini sama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.